3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat, teman-teman, penggemar dan pecinta bonsai dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Imin Bonsai. Semoga sahabat-sahabat masih semangat dalam menjalankan aktivitas, diberikan kelancaran, kesehatan, juga kesuksesan. Oke, sahabat-sahabat dan teman-teman, di sini saya akan melakukan kegiatan atau belajar di mana dalam tahapan sebelumnya atau video sebelumnya kami telah melakukan hasil cangkok yang sudah kami tanam sekitar di bulan Juni, tepatnya di tanggal 28 Juni 2003 kemarin, di musim kemarau pas panen cangkok, teman-teman ya, panen cangkok yang sudah kami pelintir ini hasilnya sudah kami pelintir, tapi kami rawat karena di musim kemarau kami taruh di rumah, sehingga untuk proses perawatan, penyiraman agar tidak layu, maka kami lakukan di rumah. Nah, untuk kesempatan kali ini akan kami pindah di tempat ini, di ground lahan ini, untuk percepatan pembesaran, untuk pertumbuhan jenis ficus beringin Korea, sahabat-sahabat ya. Oke, langsung saja, sebelum kami tanam akan kami kurangi dulu untuk daun-daunnya. Nanti setelah kami kurangi, baru akan kami lanjutkan untuk proses penanaman di lahan ini, teman-teman ya. Oke, akan oke, sahabat-sahabat, ini langsung saja ini akan saya bongkar untuk kami pindah dari pot plastik ini ke lahannya. Untuk tatakan ini saya pakai bekas lampu yang sudah mati tutupnya itu, saya gunakan untuk tatakan, teman-teman ya. Ini ya, teman-teman ya. Langsung saja. Tatak untuk perakaran. Sudah lumayan, teman-teman, ini untuk akarnya. Oke, akan kami lakukan proses penanaman sekalian akan kami
lakukan untuk penataan akar juga. Sudah teman-teman, untuk penataan akar sudah. Terus kita lakukan untuk menutupi akar dengan mengembalikan tanah yang sudah kami lubang tadi untuk bekas tatakan. Kita timbun dengan media tanam. Saya masih menggunakan ini dedaunan, daun-daun atau rumput yang sudah membusuk ya teman-teman ya. Ya, mungkin karena di sini sekitar 3 hari sahabat-sahabat tidak hujan, maka sehabis kita timbun dengan tanah, kita siram kembali teman-teman ya. Di sini 3 hari tidak hujan. Selanjutnya akan kita tanam untuk yang berikutnya. Ini teman-teman ya. Ini akan kami kurangi dulu untuk daun-daunnya teman-teman ya. Untuk daunnya kita kurangi seperti yang sudah tadi. Oke, sahabat-sahabat dan teman-teman, ini sudah kami kurangi untuk daunnya. Agak meliuk-liuk ini teman-teman. Kita buat dari kecil ya teman-teman ya. Jadi masih mudah untuk ditekuk teman-teman ya. Dibuat liukan masih mudah. Masih saya gunakan ini juga teman-teman. Kita bongkar. Nih, sahabat-sahabat, teman-teman, ini sudah kami lakukan. Pembongkaran dari pot plastik tadi akan kami lanjutkan untuk kami ground ya teman-teman ya. Kami ground di lahan yang sudah kami persiapkan. Ini ada bekas tatakannya.
Ini sudah kan kami tata kembali untuk perakarannya ya teman-teman ya. Ini. Kita arah-arahkan teman-teman. Dah. Kita timbun lagi seperti tadi. Kembali kita siram teman-teman ya. Dah tinggal satu teman-teman untuk proses kami lakukan pemindahan dari pot plastik ke baik sahabat-sahabat. Kita lanjut untuk pohon yang berikutnya. Ini kan sudah kami kurangi untuk daun-daunnya. Langsung akan saya bongkar. Masih saya menggunakan ini untuk alas atau tatakannya. Sambil kita arah-arahkan teman-teman untuk perakarannya. Ya, lalu kita timbun kembali. Nah, inilah sahabat-sahabat dan teman-teman semua hasil panen cangkok yang sudah kami panen pada bulan Juni itu musim kemarau. Terus untuk hari ini kita sesuaikan dengan musim sudah musim penghujan, tentunya dengan adanya musim penghujan kita banyak kegiatan terutama dalam memproses untuk pertumbuhan-pertumbuhan pada bonsai teman-teman ya. Oke,
tentunya dalam proses pembesaran untuk bahan bonsai jenis beringin Korea yang awalnya sudah kami belah, kami pelintir, dan sudah kami nikmati untuk hasilnya dan sudah mempunyai beberapa pergerakan juga tentunya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi sebuah bonsai yang tentunya diharapkan. Oke, banyak kekurangan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf untuk sahabat-sahabat, tetap selalu semangat. Jangan putus asa. Semoga sukses-sukses selalu. Saya akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.